Ni hao, ni hao ma. Penerjemah instan selama ini lebih dikenal dalam fiksi ilmiah, termasuk seri Star Trek. Tapi kini ada gawai portable bernama Travis yang bisa memudahkan komunikasi saat perjalanan ke luar negeri. There are so many countries where there is not a very good command of English or your mother tongue. So for travelers it's great. You can just literally go anywhere and speak with anyone. The feeling is amazing. Travis memanfaatkan sejumlah program terjemahan termasuk Google Translate. Travis adalah salah satu produk yang akan ditampilkan dalam pameran elektronik Akbar di Las Vegas, negara bagian Nevada, mulai 8 Januari, Consumer Electronics Show alias CES. CES menjadi kesempatan pertama dalam setahun bagi produsen elektronik untuk menampilkan berbagai produk dan juga fitur terbarunya. Bukan hanya produsen-produsen besar, tapi juga ribuan perusahaan rintisan ikut dalam ajang pameran elektronik Akbar tersebut. Salah satunya Meal Hero yang menawarkan santap malam sehat bukan sekedar makanan yang dibeli di restoran atau dipanaskan di microwave. Basically the concept was ideated from a problem we all had. So we come home late and then we wanted to have a healthy meal, but we didn't have the time or the ingredients to cook it ourselves. Juga pemantau anjing atau kucing kesayangan. With a pet door, they can see while they're at work, when they're not at home, every time the cat enters or leaves the house, they're going to have some notification. Consumer Electronics Show menjadi pameran elektronik pertama untuk mencermati perkembangan tren elektronik sebelum Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol pada akhir Februari yang lebih terfokus pada teknologi smartphone. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.